wali tuan rumah luar biasa. Pokoknya selama pertandingan di Solo terima kasih. Terima kasih selalu. Untuk brotherku kita tetap semangat dan tetap kuat. Media terus support ya kita di Indonesia. Semoga nggak kapok ya. Semoga nggak kapok di bola ya. Terima kasih yang udah mendukung dan mendoakan di sosial media. Kita sih berbesar hati ya. Mungkin memang pelajaran kami masih panjang, masih banyak yang harus kami pelajari. Tahun pertama kita di sepak bola juga. Jadi tadi juga kita sebenarnya peluang banyak ya, brother ya. Tadi akhirnya tadi Zulham ada 2 kali di depan gawang, tapi memang ya begitulah pertandingan bola ya, brother. Sepak bola. Brother mungkin ada yang mau di. Ya ini tahun pertama kita di sepak bola ya. Mudah-mudahan kami masih terus mau berjuang karena memang kita membentuk tim sepak bola ini karena kecintaan kita terhadap sepak bola juga terhadap negara ya. Lebih memeriahkan dan ke depan semoga sepak bola ini bisa menjadi industri. Izin Pak Wali Kota. Izin. Saya memantau. Silakan Pak. Sudah. Mas Gibran mungkin. Saya masuk saya momen. Hari ini dalam acara apa dan Mas? Agenda apa nih Mas? Agenda apa nih? Tumben Mas. Selama ini dari apa semua tim yang bermain di Solo ini kan ditungguin owner-ownernya termasuk Atta dan teman-temannya, ini kan luar biasa apa datang terus kalau tiap ada match. Dan saya sekali lagi senang sekali, banyak sekali anak-anak muda sekarang yang terlibat terjun langsung membesarkan tim-tim bola kita, terutama tim-tim bola yang ada di daerah ini, luar biasa sekali. Jadi apa ya, animo hype-nya yang di Liga 2 ini sebenarnya sudah gede sekali dan terasa sekali. Terima kasih sekali untuk anak-anak muda yang mau terjun langsung untuk membesarkan tim-tim bola. Sedikit ulasan Mas untuk kaitannya dengan pertandingan hari ini untuk PSD Pati sendiri, ulasannya saya datang aja telat kok. Saya kan sempat nonton sebentar. Ketegangan. Ada masukan ke motivasi lah, saya ini siapa? Saya bukan siapa-siapa, saya datang ke sini sebagai tuan rumah aja. Tadi saya nanya ke Atta gimana di Solo, ada kendala enggak? Cari tempat latihan susah enggak? Hotelnya gimana, nyaman enggak? Ada masukan apa? Sebagai biasa. Luar biasa sambutan dari wartawan di kota dan untuk ini salah satu tuan rumah terbaik ya, aku lihat yang lapangannya bagus, fasilitas bagus, jalanannya rapi, luar biasa Pak. Terima kasih banyak, hatur nuhun. Mas, SD Pati ini kan terpuruk di dasar kelas sendiri, mungkin ya. Evaluasinya ke depan seperti apa? Ya kita punya sisa 6 match lagi, memang kayaknya setiap match itu jadi final ya. Kita nggak tahu ke depan seperti apa, tapi ini pelajaran berharga dan banyak yang harus kita pelajari lagi.